Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda ini mau buat sayur asem, sayang. Sayur asem kacang panjang ini, sayang ya. Ini ada kira-kira 1/4 kilo ini kacang panjangnya. Agak banyak, sayang ya. Ini airnya sudah mendidih loh, sayang. Langsung digocok aja, sayang ya. Sudah mendidih mulai tadi, sayang. Es mongkal-mongkal gak karuan itu. Terus ini bumbunya sayang ya. Ini bumbunya ada laos, bawang putih, bawang merah. Terus ini tomat. Nantinya dikasih terasi sama garam dan gula sayang. Tak lupa ini sayang. Masako atau roiko. Begitu sayang ya. Dan juga asem ya sayang ya. Si asem mau tak carikan dulu. Nah ini sayang kacang panjangnya sudah empuk lah. Sudah empuk ini sayang, tinggal ini bumbunya barusan di ini. Bumbunya barusan diiris-iris dan dicuci bersih. Begitu sayang. Nah, terus kasihlah masako ini sayang. Roiko juga boleh, masako juga boleh. Bunda itu belinya itu kadang roiko, kadang masako gitu sayang. Ini enak sekali, segar sayang, cocok ini panas-panas hari ini. Nanti mau goreng belanak sayang, Bunda, goreng belanak sama tempe goreng tepung sayang ya. Saya tak icipan nih sayang. Oh, terasinya belum sayang. Ini terasinya sayang ya, satu saset ya terasinya, biar sedap itunya sayur asemnya. Wajib sayang, sayur asem sama sayur lodeh itu wajib dikasih terasi, jadi itu harum mantap begitu sayang ya. Sik tak icipane ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda enggak pakai kerudung sayang. Kurang manis sayang sedikit. Wes mateng sayang. Alhamdulillah, monggo icip-icip sayang. Tinggal sekarang goreng tempe tepung sama goreng ikan ini sayang. Ikannya belum dicuci loh sayang. Nah ini ikan belanak sayang, enak ini nanti sayang. Nah, ini ikan belanak dicuci dulu ya sayang. Taruh di sini. Taruh di sini. Loh ini loh sayang, loh belum dicuci ya. Ini setengah kilo tadi loh, ada yang besar ini. Nah, ini setengah kilo sayang. Nah, itu barusan direndam soalnya kan dari kulkas. Begitu sayang. Nah, ini sudah selesai. Ya, dikecilkan dulu. Monggo-monggo icip-icip sayur asem ala Bunda Neng Avandi ya sayang. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di YouTube Avandi Ningsih. Juga di status juga ada, tekan lonceng dan kom. Boleh komen sayang, asalkan komennya yang bagus-bagus ya. Jangan sampai komen yang menyakitkan hati begitu sayang. Tapi enggak pernah sih. Gak pernah ada orang komen yang menyakitkan hati. Semua baik-baik semua ya. Teman-teman Bunda itu baik-baik semua. Aduh ya Allah, ini gimana sayang? Panas ini sayang. Sik ditaruh di meja ya sayang. Duh, panas sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rob. Allahu Akbar. Itu jamunya tadi sayang. Tadi punya Bunda Pak pagi-pagi itu masak ini loh sayang. Oseng teri sama buncis ini untuk sarapan ini. Tinggal sedikit sayang, itu ada ikan bandeng. Nah, buncis teri di oseng kecap. Tadi pagi sayang untuk sarapan. Terus ini masak lagi sayang untuk siang dan malam. Dan yes, pokoknya siang dan malam begitu sayang ya.
Mangga-mangga icip-icip ya. Assalamualaikum. Sehat selalu semuanya, sayang.